Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 2 juta jiwa, selain memiliki daya tarik wisata, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Menjawab kebutuhan pelayanan jasa SAR di Provinsi Jawa Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, atau yang biasa disebut Kantor SAR Surabaya, didirikan sebagai unit pelaksana teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya bertekad untuk mewujudkan pelayanan SAR yang quick respon dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan jasa SAR dalam kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana alam, dan kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus. Dalam reformasi birokrasi, kami berusaha berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan jasa SAR terbaik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Selain didukung alut yang memadai, kompetensi dan integritas yang tinggi dari seluruh personil, kami senantiasa bersinergi dengan unsur SAR terkait guna mensukseskan operasi SAR secara quick respon. Dalam manajemen perubahan, KPP Surabaya membentuk agen perubahan. Diwujudkan dalam langkah diantaranya pemilihan tim RB, pembentukan Satgas SPIP, pengendalian gratifikasi, pengendalian whistleblowing system. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya senantiasa melakukan pembangunan mental pegawai melalui pembinaan rohani, baik muslim maupun non-muslim. Catering bagi pegawai purna bakti, tasyakuran kenaikan pangkat, seremonial Satya Lencana. Perayaan dan ucapan ulang tahun bagi pegawai KPP Surabaya sebagai bentuk perhatian dan kedekatan antar pegawai yang merupakan kunci pembentukan solidaritas pegawai. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya telah menyusun dan melaksanakan SOP atau Standar Operasional Prosedur, serta menerapkan beberapa aplikasi guna mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat, antara lain SOP Operasi SAR, SOP Pelatihan dan Bimtek Potensi, SOP Pelaksanaan Siaga SAR Rutin. Dalam area penataan sistem manajemen SDM, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya memiliki inovasi berupa aplikasi sistem cepat tanggap responsif dan responsibility atau SiCetar. Aplikasi ini dapat memudahkan pegawai untuk melakukan pengecekan jumlah kehadiran setiap bulan. Tentu saja hal ini dapat juga dimanfaatkan untuk mempermudah pemantauan disiplin pegawai dalam melihat rekapan absensi fingerprint pegawai. Aplikasi SiCetar juga dapat memonitoring data kenaikan pangkat, data pensiun, dan data kepegawaian lainnya yang dapat ditampilkan secara digital sebagai upaya penerapan tata kelola data kepegawaian yang cepat dan akurat. Tidak hanya itu, aplikasi lain yang dimanfaatkan untuk memudahkan tata kelola kepegawaian adalah eDupak dan aplikasi Simpak
Edupak digunakan sebagai sarana monitoring kegiatan harian pegawai, khususnya Reskuer. Sedangkan aplikasi Simpek merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu sehingga administrasi kepegawaian dapat dilakukan secara cepat, lengkap, dan akurat. Mengawali kegiatan di setiap minggunya, pimpinan memberi arahan untuk hari-hari ke depan serta apresiasi kepada pegawai mengenai kegiatan di minggu sebelumnya. Hal ini dilakukan pada saat apel pegawai yang secara rutin dilakukan pada hari Senin pukul 8 pagi di halaman kantor pencarian dan pertolongan Surabaya. Demi tercapainya kesiapsiagaan yang quick response, kantor pencarian dan pertolongan Surabaya melakukan siaga selama 24 jam, di mana tim siaga dibagi menjadi 2 shift. Setiap penggantian shift dilakukan serah terima siaga guna bertukar informasi kegiatan selama siaga, file aktif yang ditangani, kondisi kendaraan yang standby, kondisi peralatan, sarana, dan prasarana pendukung operasi dan siaga SAR. Pegawai harus mengikuti pendidikan, pelatihan, serta latihan teknis dan administratif melalui online, offline, coaching, maupun seminar untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga saat masyarakat membutuhkan bantuan untuk melakukan pertolongan dan pencarian, personil yang kompeten siap diterjunkan ke lapangan. Tidak lupa, selain pengembangan kompetensi, penerapan kode etik dan kode perilaku juga diperlukan untuk mendorong kecakapan pegawai dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Upaya untuk meningkatkan penerapan kode etik dan perilaku dituangkan dalam beberapa tampilan gambar di beberapa tempat dalam bentuk poster dan pemanfaatan media informasi, yaitu SIMUT. SIMUT adalah sistem informasi multimedia yang dapat dilihat di UPT kantor maupun pos pencarian dan pertolongan. Sebagai langkah represif dalam mendorong penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, kantor pencarian dan pertolongan Surabaya juga melaksanakan sistem reward dan punishment sesuai aturan PK nomor 19 tahun 2011. Salah satu bentuk pemberian reward kepada pegawai yaitu mempercayakan tanggung jawab kepada beberapa pegawai untuk menjadi koordinator pos pencarian dan pertolongan atas kompetensi, dedikasi, dan kedisiplinan kerja. Selain menjadi faktor kebanggaan bagi pegawai yang ditunjuk, salah satu manfaatnya adalah sebagai jembatan untuk menunjukkan performa kinerja yang signifikan kepada para pimpinan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi bagi pegawai dimaksud, sesuai kebutuhan kantor pencarian dan pertolongan Surabaya secara khusus, atau bahkan kebutuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara umum. Sedangkan punishment terhadap pegawai yang terbukti melanggar kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari teguran lisan, tertulis, sampai melalui sidang yang dipimpin oleh tim pemeriksa disiplin pegawai, dan menyampaikan tindak lanjut pelanggaran kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, antara lain pembuatan rencana strategis tahun 2020-2024, penetapan kinerja, rencana aksi dengan menggelar rapat. Rapat bersama dengan jajaran pimpinan yaitu Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Operasi, Kepala Seksi Sumber Daya, juga dihadiri oleh staf perencanaan,
para koordinator pos, serta kapten kapal. Output yang dihasilkan dari rapat bersama adalah dokumen perencanaan kinerja antara lain Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi, dan Indikator Kinerja Utama. Selain terlibat dalam penyusunan perencanaan, Kepala Kantor sebagai pimpinan tertinggi di UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan juga melaksanakan pemantauan kinerja triwulan secara berkala. Setiap tahunnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya telah menyusun laporan kinerja dan melaporkannya secara tepat waktu di aplikasi esr.menpan.go.id. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutkan Diklat Penyusunan Laporan Kinerja SDM di Pusdiklat Pengawasan BPKP pada tanggal 20 sampai dengan 24 Januari 2021. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya terus melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, salah satunya dengan membagikan stiker anti korupsi kepada masyarakat dan instansi lain. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya juga menerapkan SPIP secara handal, di antaranya punishment bagi pegawai yang tidak mengikuti apel, berupa push up sebanyak 20 kali bagi pegawai pria. Adapun lari berputar 1 kali lapangan bagi pegawai wanita yang diberikan pada periode apel berikutnya. Penerapan SPIP pada sisi kehadiran adalah dengan melakukan pemanggilan kepada anggota yang terblok merah oleh aplikasi RIS. Untuk digali informasi lebih lanjut dan dilakukan BAP serta penjatuhan hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya juga sangat terbuka menerima pengaduan masyarakat, baik informasi terkait pelaksana pelayanan maupun hal lainnya. Kemudian Kantor SAR Surabaya memproses pengaduan tersebut hingga mendapat solusi yang handal sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam benturan kepentingan atau yang biasa kita sebut whistleblowing system, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya juga selalu mencari solusi yang terbaik dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk meminimalisir terjadinya WBS pada periode berikutnya, termasuk penanganan WBS yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya memiliki standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dimaklumatkan. Pelayanan terpadu yang dapat diberikan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dituangkan dalam alur yang jelas dan dapat diketahui oleh publik. Fasilitas ruang pelayanan publik di Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dapat dipergunakan agar masyarakat sebagai penerima layanan dapat mengajukan permohonan seperti informasi publik, layanan jasa pencarian dan pertolongan, dan pembinaan potensi SAR. Pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya dapat diakses melalui beberapa media, antara lain website, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Tidak hanya itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya juga mengembangkan inovasi pelayanan publik yang bertujuan agar masyarakat dapat memantau kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, baik di bidang operasi SAR, pembinaan potensi SAR, dan kegiatan administrasi.
Adapun bentuk inovasi pelayanan yang dimaksud ialah sistem informasi SAR assessment atau SISARAS. Agar mengetahui efisiensi pemberian pelayanan, dilakukan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya. Penilaian tersebut dapat diketahui dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala. Kami akan terus berupaya agar Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya menjadi instansi pemerintahan bersih dari korupsi serta birokrasi bersih dan melayani. Semoga kehadiran Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya beserta Pos Pencarian dan Pertolongan Trenggalek, Jember, Banyuwangi, dan Sumenep membawa manfaat yang baik untuk masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Abiknam Jagat Samagram.